harus mendirikan sholat. Bagaimana sholatnya malaikat disebutkan? Yang pertama, mereka saat sholat merapikan shof. Kalau merapikan shof berarti sholat sendirian atau berjamaah? Berjamaah, berarti mereka itu sholatnya berjamaah. Dan di dalam mendirikan sholatnya, mereka merapikan shof. Dikatakan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, dan juga Imam Ibnu Majah, tentunya dengan sanad yang sahih dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala tasifuna kama tusifun malaikatu inda rabbiha. Ala tasifun, apakah kalian tidak merapikan shaf? Kama tusifun malaikat, sebagaimana para malaikat merapikan shaf inda rabbiha, di sisi Allah, di sisi Tuhannya. Berarti malaikat itu kalau sholat merapikan shaf. Karena Nabi waktu mengucapkan hadis ini, saat Nabi mau sholat, jadi Nabi waktu mau sholat, Rasul bilang, ayo rapikan shaf kalian. Apakah kalian tidak mau merapikan shaf seperti para malaikat merapikan shaf saat tidak mendirikan sholat di depan umum? Jadi berarti malaikat itu sholat berjamaah dan saat sholat merapikan shaf. Makanya kita kalau berjamaah harus memperhatikan apa? Shaf-shaf kita. Kalau memang kita beriman sama malaikat, harus kita perhatikan shaf. Oleh karena itu Rasulullah tidak pernah sholat langsung takbir begitu saja sebelum merapikan apa? Shaf para makmumnya. Ini adalah sifat ibadah sholatnya malaikat. Yang kedua, mereka mengucapkan amin di dalam sholat. Ini menunjukkan juga sholat berjamaah. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza amana al-imam fa amin." Apabila kalian idza amana al-imam, kalau kalian sholat berjamaah lalu imam yang mengucapkan amin, fa amin, maka aminkanlah. Idza amana al-imam, apabila imam mengucapkan amin, fa amin, maka aminkanlah. Fa innahu, karena sesungguhnya man wafa ta'minu ta'minal malaika, siapa yang aminnya berbarengan dengan aminnya malaikat, ufirallahu ma taqaddama min dzambi, diberikan ampunan dari segala dosa-dosanya. Jadi kalau kita bilang amin bareng sama aminnya malaikat, berarti malaikat juga sholat apa? Berjamaah. Mereka mengucapkan amin. Apa kata Rasul, siapa yang aminnya bareng dengan aminnya malaikat diberikan ampunan? Maksudnya bagaimana? Para ulama menjelaskan, kalau imam mengucapkan amin, aminlah. Karena kalau kalian aminnya bareng sama amin yang malaikat diberikan ampunan. Di sini menunjukkan bahwa malaikat itu sholat dan sholat yang berjamaah merapikan sholat mengucapkan apa? Amin. Kalau imamnya mengucapkan walaupun dia bilang apa? Amin. Kapan aminnya malaikat? Aminnya malaikat bareng sama aminnya imam. Berarti kalau kita sholat berjamaah, imamnya bilang walaupun. Jadi si imam itu narik nafas dulu. Jangan walaupun amin di belakang langsung apa? Imamnya ketinggalan. Dipimpin sama imam, tapi imam apa? Ditinggalin. Tak boleh, harusnya walaqolid. Jadi imamnya menariknya pas jadi bareng amin. Itu malaikat aminnya memberi imam. Makanya di sini dikatakan idza'at manal imam, apabila imam mengucapkan amin. Bukan apabila imam mengucapkan walaqolid, tidak begitu. Imam amin, amin. Kalau imam amin, kita baru amin. Walaupun dan imam tarik nafas amin, kita langsung apa? Amin. Kalau anak kecil mah nggak usah itu. Imam yang belum selesai amin duluan. Walaupun amin itu mah biarin anak kecil ya. Mau ke masjid udah bagus. Tapi yang bapak-bapak ini jangan ikut ikutan anak-anak. Selesaikan dulu imam. Walaupun amin bareng, makmumnya bareng. Kata Rasul, siapa yang aminnya bareng sama malaikat? Kapan aminnya malaikat bareng sama aminnya imam?
maka diberikan kunah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti jelas di sini salat adalah ibadah di malaikat. Kalau mereka salat berjamaah, kalau mereka salat merapikan shaf, kalau mereka salat bareng akhirnya dengan akhirnya imam. Mereka salat di masjid. Anas bin Malik pernah berkata radhiyallahu an dari Malik bin Abi dari Malik bin Sa'sa'ah radhiyallahu an dikatakan Farufya li al-baitul maqdus. Ini cerita Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Imam Bukhari bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik dari langit pertama, kedua, ketiga sampai langit ketujuh. Di langit ketujuh Rasul ketemu dengan tempat namanya Baitul Maqdus. Ketika aku naik sampai ke Baitul Maqdus, fasa'altu Jibril. Maka aku tanya kepada malaikat Jibril. Faqala hadza baitul maqdus. Kata malaikat Jibril, kita disuruh ini apa oleh Jibril? Tempat ini apa? Dia bilang hadza al-baitul maqdus. Ini adalah Baitul Maqdus. Yusalli fihi kullu yawmin 7000 malak. Ya, dikatakan di situ yusalli fihi salat di Baitul Maqdus itu kullu setiap hari. Setiap hari sholat di dalam Baitul Maqdus ini sab'al malak. Berapa? 70 ribu. Jadi bukan 7 ribu, tapi 7 ribu. 1 alf. Ini pakai alf berarti berapa? 7 ribu malaikat setiap hari. Idza kharaju, kalau itu malaikat habis sholat di situ keluar lagi yang menghilang, tidak balik lagi. Artinya yang keluar deh, keluar lagi. Tiap hari keluar dari Baitul Maqdus berapa? 7 ribu malaikat. Allah, luar biasa. Besarnya Baitul Maqdus. Ini menunjukkan bahwa mereka itu sholat di dalam masjid. Masjid Baitul Maqdus yang ada di mana? Di langit ketujuh. Bahkan juga nanti kita akan lihat di dalam hadis bahwa Rasul mengatakan siapa yang makan makanan yang berbau jangan mendekati apa sholat. Kenapa? Karena malaikat tertaruhnya ayat adab nas. Karena malaikat merasa terganggu seperti orang lain merasa terganggu dengan bau. Berarti kita kalau lagi habis makan makanan yang bau dalam bersih bersih dulu. Kenapa? Malaikat terganggu di sholat. Berarti malaikat ada di mana? Mesir. Kalau kalian sholat di rumah bau, sebut di rumah. Walaupun kurang bagus, tapi itu tak ganggu malaikat. Tapi kalau di Mesir ganggu malaikat. Makanya Nabi Muhammad para takrabat dan musallah jangan dekat-dekat musallahkan. Berarti malaikat itu adanya di masjid-masjid. Sholat ini adalah para malaikat. Kemudian jelas di sini menunjukkan malaikat itu ibadahnya yang pertama apa? Sholat. Yang kedua ibadahnya malaikat bertasbih dan bertahmid. Artinya dengan berzikir. Jadi malaikat itu dengan berzikir. Tentunya dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan wa ithqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Allah mengatakan kepada para malaikat, sungguh aku akan menciptakan khalifah di atas muka bumi. Aduh, mereka berkata, ataj'al fiha man yufsidu fiha wa yasfiku fiha. Ya Allah, apakah akan ciptakan manusia yang suka merusak dan menumpahkan darah di atas muka bumi? Maka Allah menjawab, kemudian malaikat mengatakan lagi, wanah yufsidu fiha tiga wa yufsidu fiha wa yufsidu. Padahal kami ya Allah bertasbih mensucikan kamu, mengagungkan kamu. Kenapa mesti menciptakan manusia? Allah menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguh mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Di sini kita lihat ada kalimat nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisuk. Kami bertasbih, bertahmid. Ya Allah, kami kan sudah sering bertasbih, bertahmid. Mensucikan kamu, ya Allah, kenapa mesti menciptakan manusia lagi? Berarti di sini malaikat ibadahnya suka apa? Tasbih, tahmid, takbir, zikir. Itu adalah ibadahnya para malaikat. Makanya kalau orang yang beriman sama malaikat demen zikir. Mestinya aneh kalau orang beriman sama malaikat tapi gak demen zikir. Ini aneh. Mestinya orang yang beriman kepada malaikat sukanya apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.